pemirsa. Menemani Anda yang di rumah aja, Libra Akila udah siap hadir hari ini dengan berita-berita terhangat dan terseru pastinya di Seleb On News, ngerupi gak pakai jaim. Waduh, Rafathar. Nila lebih sayang dari Mbak Lala ketimbang Mama Gigi. Aku tuh merasakan banget perasaannya jadi Mama Gigi kayak gimana. Sakitnya tuh di sini pemirsa. Karena Libra pernah waktu itu ya, anak Libra tuh lebih milih main sama Mbak ketimbang sama aku gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya namanya anak ya, cuman asal nyeplos. Apalagi udah sehari-hari, emang lebih sering mungkin diurusin sama Mbaknya. Tapi tetap dalam hati itu pasti Mama nomor satu. Jadi sabar ya, Kakak Gigi ya. Tapi ini lagi-lagi deh, Om Baim kenapa sih kalau datang main ke rumah Rafathar pasti bikin Rafathar nangis? Ya enggak? Selalu loh, emang tuh berdua ya pasti bikin kesel si Om Baim tuh selalu ngerjain Rafathar. Tapi lucu banget ya ngeliat ekspresi Rafathar sebegitu sedihnya. Begitu katanya Om Baim ini mau ngambil Mbak Lala buat ngurusin piano, gak rela Rafathar. Tapi ya udah, yang penting sekarang sudah damai dan Mbak Lala itu memilih untuk ngurusin A karena katanya lebih sayang sama Rafathar. Ya udah, gak usah nangis lagi ya A. Nah pemirsa, selain satu ini nih, kita mau ngeliat salah satu pasangan selebriti yang TikToknya itu lucu-lucu banget. Siapa mereka? Pasti tahu deh pemirsa. Tapi kita lihat setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Seleb On News, ngerumpi gak pakai jaim. Ngomong apalagi kalau Mbak Inul lagi ngomong gitu, Mas Adamnya kan diem aja, sabar ngeliatin Mbak Inul sampai kayaknya mau nanggepin aja sampai takut gitu ya. Tapi ternyata kalau udah main TikTok keluar deh tuh ya sisi kocaknya. Ampun deh, ditunggu ya next video-video TikTok yang lucu-lucunya lagi ya. Ada, tapi ini pasangan ini benar-benar patut dicontoh deh kesetiaannya pemirsa. Nah, abis ini pemirsa kita bakal ngeliat ini adalah pemain sinetron yang pasti pemirsa udah pada kangen, apalagi kalau ngelihat dia main sinetron dulu ya. Nasar Anus kira-kira kegiatannya apa nih sekarang kalau lagi di rumah aja, lagi nggak syuting kunanta. Kita lihat seperti apa kegiatannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Seleb On News, ngerupi gak pakai jaim. Nilainya nyapu aku mah. Berapa nih nilainya? Berapa nih? 1-10. Wah, ngelihat Nasar Anus tadi jadi makin kangen sama geng kunanta ya pemirsa. Tapi gak nyangka loh Libra, ternyata Nasar kalau di rumah rajin banget bantu-bantu mamanya. Boleh loh nanti kalau misalkan rumahnya udah bersih, tadi kan tuh kelihatan bersih banget tuh. Dan kalau udah bosan boleh main-main ke rumah Libra, banyak yang bisa disapu-sapu, dibersihin, masak juga boleh ya. Dan pemirsa, sekarang sebelum Libra pamitan nih, Libra mau ngajak pemirsa semua untuk ikut berdonasi bersama MNC Peduli. Bagaimana caranya? Kita lihat ini. Selamat berdonasi pemirsa. Oke pemirsa, gak kerasa banget nih udah 30 menit kita bersama hari ini. Nah jangan lupa saksikan terus Seleb On News setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sore hanya di MNC TV. Jangan lupa juga bisa nonton dan subscribe YouTube channelnya di Star Pro Indonesia. Follow juga Instagramnya di starpro_id. Dan visit juga websitenya di www.starpro.id. Akhir kata saya Libra Akila pamit undur diri. Terima kasih, stay safe, stay healthy, and bye-bye. We'll be right back.